Ketika kita akan menyambungkan laptop ke jaringan WiFi, di sini proses connectingnya lama dan ternyata terjadi seperti ini. Di sini ada keterangan can't connect to this network, yang artinya kurang lebihnya tidak bisa menyambungkan ke jaringan tersebut atau jaringan ini. Jika kalian sedang mengalami permasalahan tersebut, simak tutorial selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi WiFi tidak bisa connect pada laptop atau PC di Windows 10 dan Windows 11. Untuk memulai tutorialnya, di sini untuk mempermudah saya akan praktekkan terlebih dahulu. Di sini saya akan coba nyalakan WiFi pada laptop saya dan saya akan sambungkan ke jaringan WiFi-nya. Langsung saja, di sini saya akan sambungkan ke jaringan yang paling atas. Di sini untuk posisi yang paling atas sinyalnya paling kuat. Di sini saya langsung saja akan sambungkan. Tidak seperti biasanya, di sini untuk proses penyambungan sangat lama. Biasanya ketika saya akan menyambungkan prosesnya cuma beberapa detik sudah tersambung. Namun untuk kali ini untuk proses penyambungannya sangat lama. Bahkan setelah saya menunggu lama, di sini ada keterangan can't connect to this network, yang artinya kurang lebihnya tidak bisa menyambungkan ke jaringan ini. Jika kita sedang mengalami permasalahan tersebut, meskipun kita mengulang beberapa kali pun akan terjadi hal yang sama. Di sini sudah saya coba berulang kali, namun untuk hasilnya pun tetap sama, tidak bisa menyambungkan ke jaringan WiFi. Bahkan setelah saya melakukan banyak percobaan, di sini untuk menunya hilang, di sini blank, tidak terdapat apapun. Jika kita sedang mengalami permasalahan tersebut, di sini kita lakukan hal yang paling mudah terlebih dahulu untuk mengatasinya. Untuk hal termudah yang bisa kita lakukan, kita klik kanan saja bagian icon sambungan atau icon connection. Untuk iconnya yang ini, di sini kita klik kanan. Kemudian setelah kita klik kanan, maka di sini akan muncul dua menu. Di sini ada menu troubleshoot problem, kemudian ada open network and internet setting. Di sini kita pilih saja troubleshoot problem. Kemudian kita tunggu proses detecting problemnya. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa pilih salah satu atau lebih mudahnya kita bisa langsung saja all network adapter. Kemudian setelah kita memilih all network adapter, kita tinggal klik saja tombol next. Dan yang berikutnya kita tinggal tunggu prosesnya. Dan proses troubleshoot sudah selesai. Di sini ada keterangan troubleshooting has complete. Di sini untuk permasalahan kerusakannya berada di bagian wireless adapter atau access point. Di sini sudah diperbaiki atau fix. Setelah prosesnya selesai dan kita mendapatkan keterangan seperti ini, di sini kita tinggal klik saja tombol close. Maka di sini untuk laptop saya sudah berhasil tersambung ke jaringan WiFi. Namun jika ternyata belum bisa tersambung, kalian coba restart laptop kalian dan kalian coba sambungkan kembali ke jaringan WiFi. Namun jika ternyata lagi-lagi masih belum bisa tersambung, kalian bisa simak tutorial yang lain pada channel ini. Karena sudah banyak saya share untuk tutorial terkait dengan permasalahan laptop yang tidak bisa tersambung ke jaringan WiFi. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.